Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut video part 2 ya. Tadinya saya mau pindah spot sih, tapi kedatangan Kang Imam jadi hunting lagi di sini rame-rame dan agak sedikit bergeser spotnya. Tadi kereta api Cikura yang teman-teman lihat, dan sekarang ini saya ingin coba liput rel yang putus di sini. Kita akan coba liput. Kang Yusri berdiri di atas rel ya, karena ini relnya putus dan tidak aktif untuk sementara waktu. Nah kawan, sekarang ini saya berada di petak stasiun Gede Bage, stasiun Kiara Condong. Di ujung sana adalah stasiun Kiara Condong dan saya berdiri di jalur aman karena relnya putus dan sedang diputus. Mengapa demikian? Karena akan diperbaiki. Nah jadi ada wesel sebelah kanan yaitu, dan memang sedang dipotong terlebih dahulu karena akan ada perbaikan. Nah ini yang melintas di depan kita semua adalah kereta api Batu Raden dengan lokomotif Kinclong. Biasanya menggunakan 203, sekarang 206 dulu nih. Kereta api Batu Raden dari stasiun Bandung tujuan akhir Purwokerto sudah berangkat stasiun Kiara Condong. Selamat jalan, selamat sampai tujuan kereta api Batu Raden. Nah, oke kawan, ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi memang di sini itu ada dua rel. Ini rel lurus ya, dan ini rel belok. Nah, kedua rel ini diputus terlebih dahulu karena akan mengalami perbaikan. Nanti ini tanahnya ditinggikan satu level dengan rel yang baru, sehingga double tracknya akan menjadi lebih nyaman gitu ya. Di sana terpasang semboyan yang artinya tidak boleh ada kereta lewat sana karena sudah diputus. Nah, kita akan hunting kereta lagi di sini. Masih banyak kereta, ada lokal Bandung Raya juga. Tadi Batu Raden sudah lewat, ada Cikuray, terus nanti ada lokal Garut juga. Pokoknya banyak lagi kereta yang akan kita liput di sini, oke? Okay? Ini kereta api berikutnya, kereta api lokal Bandung Raya. Ini kereta api lokal Bandung Raya teh bakal silang dengan lokal Garut di Gede Bage. Jadi nanti bakal ada lokal Garut lagi nih lewat sini. Ah. Ih, sorry agak blur. Ini lokomotif support untuk Kobong, tapi kalau kecepatan pelan gini mah nggak tahu ya. Kecepatan kereta saat melintas sangat pelan-pelan sekali. Ada teh calon-calon di Pasir Bungur nuk itu teh. Kan umudana di Kahuripan. Bejeng Pasundan. Jadi kita lagi ngomongin rangkaian kereta ya. Angkatannya ini angkatan 65. Jadi kereta-kereta ini buatan 65, 66 ya. Paling muda 85 karena angkatan mudanya dipakai Kahuripan sama Pasundan seperti itu kawan. Jadi rangkaian Kahuripan sama Pasundan mah
rangkaiannya tahun 2000-an lah. Paling tua 97 gitu, tapi tetap aja dah terubah kursi nama angger gitu. Masih bertiga di sini, kita nunggu kereta lagi, ada lokal Garut Cibatuan dari Garut. Ini nomor KA341 tujuan akhir Padalarang. Bentar lagi lewat di sini nih. Nah, kawan, ini kita hunting kereta terakhir aja deh karena di sini juga masih lama, euy. Kereta berikutnya. Ini kereta yang akan datang yaitu kereta api lokal Garut Cibatuan. Nah, setelah kereta lokal Garut Cibatuan ini melintas, sepi nih lintas. BTW untuk warga sekitar harus berhati-hati ya karena jalur yang baru ini sudah aktif. Jalur baru sudah aktif dan dilewati oleh kereta. Ini backlight sekali pagi hari ini kawan, keretanya dari arah Gedebage yaitu kereta api lokal Garut Cibatuan nomor KA341 dari stasiun Garut untuk tujuan akhir stasiun Padalarang. Pelan-pelan kecepatannya. Jadi untuk teman-teman, sekarang ini jalur baru petak Gedebage Kiara Condong itu sudah aktif ya. Kasihan banget kereta ini. Berangkat dari Garut 5:30. Sekarang jam 9 baru datang ya. 7:30, 8:30, 9. 3 jam setengah dari Garut ke Bandung pakai kereta. Coba kalau pakai Cikuray. 2 jam kurang sudah sampai di Bandung, keren. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Itu tadi hunting di sini nih. Di jalur kereta yang sudah mati dan akan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.